Lama enggak? Iya, oh bener nah. Montormu tinggal sini. Nanti miris kan bocor. Dah, ini apa ya? Ah, itu. Ah. Wah, udah. Ngelangsam nyampe. Eh, enak ngegas deh. Dek, nyamin tunggu di situ. Sudah di atas puncak. Bahagia. Gila. Gila. Kata mah, anten lintang belum, besok sudah anggap, gergaji sudah, itu yang bukit itu sudah, biawa kan gergaji, cuma turunannya yang kita bikin nama biawa sama Om Sarki puasaan. Terus kita foto-foto sini dulu, belum rindang ini. Iya. Sekarang kok yang nggak jauh ya? Ya karena sering sudah dulu. Dulu tuh kan ini ya, sampai kampung. Sampai yang mungkin juga jalannya itu enak sudah ya? Pada sama aja. Enak dulu. Enak dulu malah kayak gini, itu udah parah. Bujuran. Aila aja ibaratnya sampai sini bisa dulu ya kan? Yuk. Nah, jam berapa nak? Bentar lagi nyampe. Habis ini kita mati, kita tanjakannya. Lurus. Coba cari pintu masuk ke kiri. Itu guys, Bukit Telang atau Kasturi. Oke, turunan ini guys. Kita cari ke kiri nanti. Nah itu nggak bukit ya, Telang itu ada dua nama, Bukit Telang sama Kasturi bilangnya. Itu bubuan camping Kasturi, kalau Telang bubuannya MTB, kalau trail full track BW. Oh sebutannya beda-beda, kalau yang sepedaan Bukit Telang, sebutnya kalau yang ski pendaki Kasturi, terus kalau trail apa? Full track BW. Full track BW. BW itu apa? Nggak tahu. Tanya kasar nih, itu kuncinya trail itu. Yuk, ikutin jalan ini yuk. Ayo. Ya sampai di situ lah. Aku nonton siapa di depan. Wah, licin lah. Lumut. Nah ini lah sungainya, rojokannya. Ya. Mantep guys. Ada riam. Yang ini suaranya rojokan tadi. Rasanya ada yang masak sudah. Kenapa itu ditunjulin? Ini surganya para MTB di tanah laut lah khususnya Batang Capana di atas itu. Nanti kita lagi kita.
lama sih nggak kesini, sudah berapa tahun namanya. Nah ini sekarang berdiri kesini sudah. Awas, kanan awas, jurang. Lintang sama lintang. Muntah aku Cisma. Kalau aku dari sini sudah ingat jalannya. Kasihan Kasta enggak ada fotonya. Ini bekas banjir nih, pasir-pasir nih. Lama enggak ada yang kesini yuk. Ya kan manjak kan. Mulai becek-becek kita guys. Pakai video kamu buat YouTube-mu bisa. Ayo. Bisa pakai lama. Kapok. Pedaling aja. Badan ringan aku, aman. Sebenarnya nostalgia. Omong Patelo Gulakinan Budi Cipto yang orang-orang lama sama teman-teman Bati-Bati. Wah itu seneng terus kayak gitu dapatnya seneng. Tambah parah, kelihatannya kayak bekas model off-road ya. Nah ini kalau kelihatannya sungai terakhir om. Pancet terles aku. Kata-kata tanjakan, disambut tanjakan deh. Hah, ini guys. Sangkut kah? Ini ya, betul. Ini duri lo ya.
lama gak dijama orang kelihatannya. Lama enggak? Iya, bener nah. Motormu tinggal sini. Ya lah, bener lah. Bedaku di situ. Iya, bener ini. Bener belum? Ingat ya, enggak bawa parang lagi. Ini sungai yang terakhir ya ini. Agak kanan dikit. Nah, sampai. Yang tanjakan. Nah. Yang kelihatan. Kalau ini perlu kita bertemu yang sama-sama aja. Sini ya, sini. Bisa lah. Pulangnya lewat sana, lewat jauh lah. Ya pulang lewat sana. Pada. Pada keset malah cepat. Pulangnya kita terlalu lewat sini. Orang bawa pulang banyak kok. Oh, sini nih, kawan. Sini. Ini nah, mata ini nah. Susah banget ya. Nah. Kopar sekali saudara-saudara. Tarik nanti kita. Hah? Aku bawa pompa. Ada satu tadi di tas. Apa? Kan kalau mau camping ke Bukit Telang ya kayak gini, guys. Treknya seperti ini. Gimana Om cari? Kena apa yuk? Pendakian Bukit Telang. Lihat dulu lah. Ini mirip kan, cocor. Kasta, yang aku duduk tadi ada yang ketinggal enggak? Yang aku duduk tuh ada yang ketinggal enggak? Enggak ada loh. Kalau ada barang ketinggal kah? Ada?
kita pendakian. Kita langgas. Kayaknya seperti ini. Kita sudah di lerengnya ini. Mantap om. Tuh tanjakannya kelihatan dino. Itu ngomong-ngomong terus sampai puncak kawah lah yang di sini nih nanti. Hah? Rasanya sini itu ada aliran kayak gini lebih dalam bukan gitu. Saya ingatku loh ya. Saya ingatku. Beratnya dua kali lipat ya om ya. Nah ya kan yang ini yang rusak. Terserah trail dulu kah? Ini saya ingin mencoba pendakian lebih berat. Kalau sambil dorong sepeda, bawa peralatan camping, hai. Nah itu, nah, wah udah melangsam nyampe, enak ngegas deh, dek sampe tunggu di situ aja sampai pagi, tawarlah, nungguan aja, sini ngeril mah, dalam, bantu kas. Dia nggak mau ke anu, nggak mau ke bukit, maunya pulang. Nah. Aman aja. Sampai tadi, lama nggak ngetril lo. Harus bisa. Iya. Harus bisa pokoknya. Dikit lagi kok. Tahu ya. Apalagi kita di situ. Nangisnya minta ampun tuh. Dua kali lipat ini. Tapi di balik sana longsor. Ya guys. Surganya Martada ini. Tanah laut. Surganya tanah laut ini guys, perbukitan Martada, Kecamatan Tambanglang, Kabupaten Tanah Laut, hanya di Kalsel. Penuh perjuangan Om Sar'e. Kita hari ini camping 41 Bukit Telang. Tinggi banget ilang-langnya guys.
Nah. Mantap guys. Itu di atas sana itu besar, seandainya tadi lewat itu lebih cepat, cuma lebih parah perjalanannya. Kasturi Fulltrack JW Bukit Telang, ini juga Bukit Telang guys. Kita ada di Bukit Telang di camp bersama teman-teman yang cari dari Banjar, ada yang dari Kapuas, Banjar Masin, 2 orang. Sudah di atas puncak, bahagia. Gembira. Gembira. Ayo untas. Semangat, semangat. Katam lah. Anten lintang belum. Besok sudah anggap, bergaji udah. Itu yang bukit itu sudah. Biawak, ya. Biawak kan bergaji. Cuma turunannya yang kita bikin nama Biawak sama Om Sari puasaan. Videonya tuh loh error. Tapi ke belakang. Karena. Wes. Yo. Wait. Wah, tinggi. Enggak taunya, Om, awas. Enggak bisa dorong aja. Dorong. Harusnya trail. Naik. Kelas lah. Menyesatkan. Pakai oh ya. Loh. Mayan. Rebus air masih cukup tuh. Nah, udah mau camping. Yang mana? Yang keshot itu kah? Oh, iya keshot. Keshot itu. Iya kan rentetannya itu. Tak sebut keshot. Keshot juga, Jona. Entar.